Halo, selamat pagi bosku. Kembali lagi di Paspit bosku. Jadi ini saya depan, di depan saya ada mesin. Ini dapat kiriman dari bos JJ. Dari bos JJ ini mesin dikirim ke sini kemarin pas masih libur dikirim ke sini. Dikirim mesin aja belum sama kelengkapan rangka dan lain-lain, katanya masih di repair bodi rangka, semua masih restorasi. Ini dikirim mesin aja, ini mesin Ninja RR tahun 2010. Nah, ini dikirim ke Paspit, ini mau project upgrade mesin. Jadi nanti request dari bosku, dia pengen kruk as ganti ZX kruk asnya, terus setang tetap pakai pen 15. Jadi nanti tetap mempertahankan bloknya pakai 1855, bukan pakai 1878. Jadi bandul ZX atasnya pakai blok 1855, nanti karbu PWK 28 Sutko requestnya. Nah, ini mau upgrade seperti itu dalemannya. Nah, ini mau tak bongkar, mau saya bongkar, mau lihat kondisi bloknya dulu. Semoga aja bloknya masih bisa kepake, nanti terus di porting sekalian, lain-lain dicek lain-lain, biar nanti yang bisa dipasang yang mana dan yang nggak bisa dipasang yang mana. Keadaan unit kayak gini saya juga nggak tahu kondisi pas hidup atau pas nyalanya gimana. Nah, ini langsung mau langsung saya bongkar, mau lihat kondisi daleman mesinnya gimana. Nah, pantengin terus channel saya bosku ya, biar tahu ini nanti kedepannya seperti apa, hasilnya kayak gimana. Nanti tetap tak upload langsung di channel YouTube Paspit. Oke bosku, tetap pantengin terus channel YouTube Paspit. Ini mau langsung saya bongkar. Oke bosku, oke langsung kita bongkar saja bosku. Ini karbu ini headnya udah tak bongkar. Jadi sebelum bongkar lanjut, ini tak jelasin. Orang headnya udah bocor. Nih. Kalian edukasi ya bos ya. Jadi kalau mau tahu orang head bocor apa enggaknya pas bongkar headnya, kayak gini, udah gosong pinggir kayak gini. Nah, ini udah bocor orang headnya. Nah, ini tuh orang headnya bocor. Nah, ini leleh nih. Di bagian ini leleh. Nah, ini meleleh, ini udah kelihatan. Oke, lanjut bongkar.
Semoga ini bloknya udah tak bung, udah saya bongkar, udah turun bloknya. Cuman ini kondisinya benar-benar memprihatinkan. Kondisi udah nggak layak pakai. Udah mutih semua, parah. Parah banget. Keraknya tebel banget. Ngeri. Ini blok nggak layak pakai. Headnya standar. Ngeri. Halo, selamat pagi bosku. Kembali lagi di Pasir Karawang, bos. Kali ini kita mau ngelanjut Ninja RR 2011 nya kiriman dari bos JJ. Yang ngirim unit mesin aja ya. Video sih belum saya upload, cuman ini saya bikin video lanjutannya. Nanti tak upload bareng aja biar nggak loncat-loncat videonya. Jadi ini nanti yang spek di video sebelumnya udah tak jelasin, cuman saya jelasin lagi nih. Nanti spek dibikin bandulnya Rok ACT Karbu Sudco, spek korting harian buat Ninja RR. CD tetap standar, nanti kita maksimalkan hasilnya, nanti tetap saya upload akhirnya pas kalau udah finishing ya bos ya. Oke, langsung saja kita bongkar total untuk proses restorasinya bos. Oke, pantengin terus ya bos ya. Oke, jadi udah saya bongkar sebagian lagi. Jadi ini mesin sebenarnya masih segel ya, dari bawaan juga, cuman karena udah umur. Di video sebelumnya juga bloknya sampai mutih banget, udah nggak bakal kepake. Nah ini masih ada markingnya semua. Oke, kita lanjut lagi aja bongkarnya. Pokoknya bongkar habis, dikerjakan sampai mantap nanti. Thank you.
Oke, ini mesin dari Bos JJ udah saya bongkar total. Jadi udah tahu kondisi mesin aslinya seperti apa. Jadi ini mesin masih benar-benar perawan, baru pertama kali belah mesin di sini ini karena mau direstorasi juga. Jadi ini kondisi unit mesinnya masih cakep bener. Dari sektor bandul aja oke lah. Belum pernah kena tukang bubut, belum pernah ganti stang mantep. Cuman ini tetap diganti pakai ZX. Terus dari sektor membran kondisi oke. Paling nanti saya ganti lidahnya aja, lidah membrannya. Terus ini bloknya, ini udah laporan sama yang punya, tetap ganti, udah di ACC. Terus headnya tetap kita pakai, nanti kita pakai head standaran ya kan, biar mantap. Terus ini karbu original PM 28 nya nanti kita singkirkan, nanti diganti 128 original. Terus dari sektor rasio aman bagus, sektor rasio aman bagus, magnet bagus, spool bagus, kampas kopling masih bening banget, kita pakai lagi nanti kampas koplingnya. Nah, ini nggak masalah. Jadi ini kayaknya habis ganti kampas kopling sebelumnya. Ada yang ini lamanya, ini yang barunya. Jadi kalau ganti Ninja juga gitu bro, jangan langsung ganti, seset lah, lihat dulu kondisinya. Kalau kampasnya ada 3 atau 2 yang minta ganti, ya ganti aja sesuai apa yang rusak yang mana. Soalnya kalau Ninja bisa beli bijian gitu. Nah, ini kondisi unit mesinnya, pompa oli masih bagus, belum cacat. Pulser oke. Ya udah, seperti ini kondisinya oke banget lah pokoknya mesinnya. Nah, ini kondisi mesinnya mantep, tinggal kita restorasi pakai ZX rung asnya. Oke, penjelasan kondisi mesinnya. Oke, jadi itu tadi proses bongkarnya bosku buat mesin Ninja RR ini ya. Prosesnya udah saya kasih lihat videonya. Nah, ini proses bongkarnya tadi udah kelar bongkarnya, tinggal kita bersihin dulu, nunggu barangnya yang siap dipasang ready ya bos ya. Nah, untuk lebih lanjutnya pantengin terus channel Paspit buat tahu perkembangan mesin ini bosku. Oke bosku, sekian video bongkar mesin Ninja RR dari Bos JJ ini. Pantengin terus videonya biar nggak ketinggalan hasilnya seperti apa untuk Ninja RR ini ya bosku ya. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Pantengin terus, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Paspit bosku. Oke, terima kasih banyak.